وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم. وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini hari Sabtu bersamaan 6 hari bulan 2, 2021, pengajian pukul 8.30 pagi, iaitu asas ilmu nahwu dan sharaf daripada surah As-Sajdah. Dan kita sambung ayat yang ke-6, tak silap saya ibu ayah ya. Sebelum itu, Waalaikumsalam warahmatullahi kepada ibu Kasmawati, ibu Marusah, ibu Habibah. Alhamdulillah. Saya makin sihat ibu, alhamdulillah ya. Ayat 6 ibu ayah insyaAllah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thalika alimul ghaibi wash shahadatil azizur rahim. Sadaqallahul azim. Okay. Ibu ayah, nak tanya ibu ayah ya. Zalika tu apa nama isim? Zalika tu isim apa tu nama dia? Ni hari ni, ni pembahasan Zalika ni, ini first time saya terangkan detail pada ibu. Bagus ibu Marusah. Isim isyarah. Isim isyarah. Sebenarnya Zalika tu ada berapa? Ibu ya, ada berapa pat, ada berapa pecahan dia? Zalika tu, pada Zalika tu sebenarnya ada berapa pula pecahan pada Zalika? Ada ibu Salamah kata 2, ibu Zulunah kata 3. Sebenarnya ibu ada 3 pecahan pada zalika saja. Za lain, li lain, kaf lain. Okey. Sebenarnya ibu ayah yang isyarahnya pada za saja. Za tu isyarahnya. Za tu, za pasal tu pada haza, apa tak haza, hazani, haulai. Hazan, hazihi, hatani, haulai. Za itu, za itu adalah isim yang isyarahnya za tu, za tu isyarah. Pasal kita tengok zalika pun ada za juga, haza yang dekat pun ada za juga. Za itu isyarah. Ha, itu satu, za itu satu. Lam li tu, li tu, li tu pula menunjukkan jauh. Li tu menunjukkan jauh. Pasal tu untuk dekat tak ada li, dekat terus haza. Untuk jauh ada zali, zali, li tu untuk jauh. Boleh buat ya? Za, li. Za tu isim syarahnya. Za tu isyarahnya. Li tu menunjukkan makna jauh. Ha. Ka tu pula. Ka tu pula adalah untuk depan kita. Zalika. Itu. Itu depan kita tu. Zalika. Okay. Boleh buat ya? Zalika. Itulah dia. Ha. Tapi kita tak minta detail lah. Cukup tahu zalika itu buat ya? Di sini. Zalika tu sebenarnya ada 3 pecahan. Za, li dan juga kaf itu ya. Saya rasa ini first time dengar ibu ayah kan. Saya pun bila tengok pada kitab, kita masa belajar kita belajar. Tapi pasal kita jarang terangkan, saya rasa ini first time saya terangkan kepada ibu ayah. Betul tak? Ini first time saya terangkan kan, ibu ayah pernah dengar lagi kan saya terangkan. Dan ibu ayah saya rasa first time kan belajar zalika tu pecahan dia. Kita tak pernah sebut pun sebelum ni. Okey, jadi ibu Salin ya. Za itu isyarahnya, bukan isim syarah. Isyarah saja za tu. Lam itu untuk mana jauh. Kaf itu untuk khitab. Khitab untuk depan, berdepan. Zalika. Okey.
Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa yang sama zalika tu jadi mubtada. Contoh saya kata ya, ibu, ibu ayah dekat sini ya. Isim isyarah sesuai boleh jadi mubtada. Isim isyarah boleh jadi mubtada. Apa isim isyarah dalam bahasa bahasa kita terjemahnya, kalau bahasa ini zalika itu. Contoh saya kata ini haza Ahmad, ini Ahmad. Saya kata, saya sebut ini Ahmad. Dengan saya berhenti pada ayat ini Ahmad, ibu-ibu ayah boleh faham tak apa yang saya cakap? Ini Ahmad. Boleh faham tak? Boleh kan? Ini Ahmad. Itu Umar. Boleh faham kan? Ha, jadi maksudnya, ini Ahmad. Haza Ahmad. Haza boleh jadi mubtada. Apa nak kata? Antara isim yang boleh jadi mubtada adalah isim isyarah. Isim isyarah boleh jadi mubtada. Bermakna di sini ibu ayah, zalika di sini, di sini zalika dia mubtada. Ha, dia mubtada. Yang demikian itu ataupun dia itu, yang demikian itu maksudnya Allah Ta'ala lah. Ha, apa terjemah zalika dalam Quran terjemah ibu ayah? Saya tak ada terjemah sekarang. Saya tak ada Quran terjemah. Apa terjemah ibu ayah zalika? Zalika saja. Itulah ya, ibu Salamah punya itulah. Okey. Itulah tu siapa? Itulah tu kembali kepada Allah Ta'ala lah. Itulah. Itulah siapa? Allah Ta'ala. Boleh boyah ya? Okey. Itulah yakni Allah Ta'ala. Zalika tu jadi mubtada. Seorang boleh ibu. Demikianlah itu. Boleh ibu? Masya Allah ya? Jadi ibu, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya kata tadi, zalika sebagai apa sekarang? Sebagai mubtada. Kenapa ini menunjukkan isim insya-Allah boleh jadi mubtada. Tengok pada keadaan dia. Zalika alimu. Jadi ibu ya, itulah dia ataupun demikian itulah. Demikian itulah alimul ghaibi. Dia yang alimu al-ghaibi, yang alim, yang mengetahui segala yang ghaib. Zalika demikian itulah Allah Ta'ala yang mengetahui segala yang ghaib. Maka ibu ya, agak-agak ibu ya, kenapa dibaca alimu dengan dengan rafa' tu? Tadi zalika mubtada. Ha, tapi kerana zalika ni kita panggil dia mabni. Kita tak bolehlah sebut dia apa ni rafa' dengan dhammah, tak ada. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi zalika alimu khabar dia. Alimu adalah khabar dia ya. Alimu adalah khabar kepada zalika. Boleh ya? Khabar bagus. Ha? Ibu Marusa, Ibu Sa'idah, Yahdi Wahab, khabar ya, bagus. Khabar, pasal dia khabar lah, dia kita baca rafa' alimu, tak baca alima, tak baca alimi, kita baca alimu. Okey, ibu ayah, alim, alim ini isim apa pula namanya? Alim atas wazan fa'il. Isim apa namanya ibu ayah? Isim fa'il. Dia adalah isim fa'il, alim, alima ya'lamu, masdarnya ilman, isim fa'ilnya fa'ilun, jadi alimun. Okey, ibu ayah, kalau Allah, Allah Ta'ala dia maha mengetahui, kadang-kadang Allah gunakan alim, kadang-kadang Allah gunakan allam, allamul ghuyub, kan? Kadang-kadang Allah gunakan alim. Semua tu boleh alim, alim ataupun alam, semua boleh, boleh merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah isim fa'il. Ibu ayah, kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Alif, alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Kenapa? Alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Why? Ibu Sa'idah, kerana mudhaf. Jadi Wahab bukan pasal maf'ul. Dia bukan maf'ul ya. Dia maf'ul pada siapa tu? Tak ada maf'ul. Dia adalah mudhaf. Ya, dia mudhaf. Kerana dia mudhaf lah, kalimah alimu tu dia mudhaf. Maka dia mudhaf, tidak boleh ada alif lam. Tak boleh ada tanwin. Begitu ya, dia mudhaf. Alimu itu mudhaf. Jadi mudhaf, mudhaf dia mesti ada. Dia mesti ada mudhaf ilaih. Saya ulang balik ibu ayah. Mudhaf ilaih mesti apa? Mudhaf ilaih mesti apa ibu ya? Semua mudhaf ilaih mesti i'rabnya majrur. Mudhaf ilaih mesti i'rabnya i'rab jar ataupun kita sebut majrur. Maka ibu ya, tengok sekarang ni
kalimah al-ghaib. Al-ghaib, kalimah al-ghaib menjadi majrur. Okay, kita tahu dia majrur. Sekarang kita tengok kalimah al-ghaib tu mufrad ke musanna ke jamak? Al-ghaib. Mufrad ke musanna ke jamak ibu ayah? Mufrad. Bagus saja Wahab ya. Mufrad ya. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Dia mufrad. Ibu ayah, kalau isim mufrad, biasanya kalau dia majrur dengan isim mufrad, mufrad yang biasa ya, bukan kita panggil mufrad munsarif. Nanti kita belajar. Ada mufrad namanya mufrad ghair munsarif. Ada mufrad yang tak ada tanwin. Mufrad yang tak ada tanwin, dia majrur dengan baris atas. Tapi ini mufrad, kita panggil mufrad munsarif. Tak apalah, kita sebut mufrad saja dulu ya. Jadi isim mufrad biasanya dia majrur dengan apa ibu ayah? Dengan kasrah. Dia majrur, alamat jarnya adalah kasrah. Maka di sini al-ghaibi majrur dan alamat jarnya adalah kasrah. Ini ibu ayah ya. Wa asyhadati, waw tu waw apa ibu ayah? Apa nama waw pada wa asyhadati tu? Apakah nama waw itu? Waw ataf. Bagus ibu Zurina ya. Ibu Saidah bagus. Waw ataf itu adalah waw ataf. Jadi ataf, hubungan selepas ataf dengan sebelumnya ada hubungan. Jadi Allah Ta'ala itu mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Maka ibu ayah, kita tengok asyhadati itu dia hubungannya dengan al-ghaibi ke dengan alimu sebelumnya. Allah Ta'ala tahu ghaib dan yang nampak. Jadi mana kena? Yang nampak tu perbandingan dengan ghaib ke perbandingannya dengan alim, dengan al-ghaib? Bagus ibu Marusah. Kita nak bandingkan asyhadah tu, asyhadah itu combinekan dengan al-ghaib lah. Ghaib dan syahadah. Okey. Jadi ibu ayah, kerana dia adalah maktuf, kita panggil ataf, selepasnya maktuf. Sebelumnya maktuf alaih. Okey, jadi waktu huruf ataf. Waktu huruf ataf, selepasnya maktuf. Sebelumnya maktuf alaih. Jadi al-ghaibi jadi apa ibu? Al-ghaibi jadi apa pada asyhadah tadi? Saya dah sebut tadi, al-ghaibi jadi apa? Kita panggil apa? Tanya ibu ya, al-ghaibi kita panggil apa? Ma'tuf alai. Kita panggil dia ma'tuf alai. Siapa ibu boleh tulis dalam Arab? Saya punya tak boleh tukar Arab lah. Saya punya keyboard belum boleh tukar Arab lagi. Belum setting. Pasal baru lagi laptop ni, repair itu. Sebelum tak tulis dalam bahasa Arab. Tanya ibu ya. Tulis ma'tuf mim ain ta waw fa, mim ain ta waw fa ma'tuf alaih ain lam ya ha. Cuba tulis ma'tuf alaih. Mim ain ta waw fa. Bukan huruf huruf ta ibu, dengan ta. Ta ma'tuf dengan, bukan dengan ta, dengan ta ma'tuf alaih. Cuba ibu Marusa betulkan. Macam tu ke Ahna, betul. Ma'tuf alaih ya, ma'tuf alaih. Tulisan saya ni kecil sangat. Ma'tuf alaih, begitu ibu ayah ya. Boleh? Jadi ma'tuf alaih. Maksudnya apa ibu ayah? Alimu al-ghaibi wa asyhadati. Al-ghaibi tu kita panggil ma'tuf alaih. Selepasnya ada huruf ataf dan selepasnya kita panggil ma'tuf. Mana ma'tuf? Asyhadati itu ma'tuf. Asyhadati ma'tuf. Maka ma'tuf mesti ikut ma'tuf alaih. Ma'tuf mesti ikut pada ma'tuf alaih. Jadi ma'tuf alaih ni, al-ghaibi itu apa? I'rab al-ghaibi, jar kan? I'rabnya jar. Ataupun majrur. Maka asyhadah pun kena jar jugalah. Dia kena baca, kita baca majrur jugalah. Asyhadati itu. Boleh buaya ya? Okey, alhamdulillah. Seolah balik. Zalika, demikian itu, iaitu Allah Ta'ala itu alimul ghaibi. Dia adalah yang maha mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata, yang yang asyhadah, yang nampak. Boleh ibu ayah ya? Okey. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu dialah yang mengetahui segala ghaib dan syahadah. Kalau kita berkata sekat itu, boleh faham tak ayat? Allah Ta'ala itu dia mengetahui segala ghaib dan syahadah. Ibu ayah cuba dengar, dengar dafakir betul-betul. Berhenti setakat itu, kita boleh fahamkan ayat kan? Boleh fahamkan? Boleh fahamkan? Maksudnya itu dah,
Itu dah jelas dah, dah sempurna dah. Okey. Maksudnya zalika sampai asyhadah tu dah jadi satu ayat yang sempurna dah. Kalau bahasa kita ayat yang dah lengkap lah. Ada mubtada dan khabar dia. Zalika demikian itu, yakni Allah Taala itu dialah yang alimul ghaibi, mengetahui segala yang ghaib, wasyhadati dan segala yang nampak. Segala yang nampak. Kita berhenti setakat itu. Tengok pula kenapa al-azizu? Kenapa al-azizu tu kita baca rafa' juga, kenapa? Okey, jadi macam ni boya ya. Okey. Contoh saya kata. Tak apalah, kita turun kat sini. Zalika al-aziz. Demikian itu ataupun Allah Ta'ala itu adalah al-aziz yang maha perkasa. Demikian itu, yakni Allah Ta'ala itu adalah yang maha perkasa. Saya berhenti sekat itu. Demikian itu, yakni Allah Ta'ala itu adalah dia yang maha perkasa. Boleh faham tak ayat saya? Ha. Boleh kan Ibu Ayah? Boleh. Ha, boleh. Haji Wahab tak faham macam mana tu. Demikian itu, yakni Allah Ta'ala adalah dia yang maha perkasa. Saya rasa semua faham. Boleh faham Haji Wahab? Ha, boleh faham. Okay. Pasal ayat tu dah sempurna. Jadi nak beritahu apa Ibu Ayah? Boleh tak dalam satu ayat ada satu mubtada tapi khabar dia ada banyak? Boleh tak? Ini contohnya. Ini boleh. Jawapannya boleh. Mubtada ni satu je, zalika. Tapi khabarnya ada banyak. Okey. Contoh kata, bola itu bulat. Ditendang oleh Ronaldo. Masuk gol, contohlah kan? Kan? Bola itu bulat. Bulat tu pertama. Bola itu bulat satu. Ditendang oleh Ronaldo. Maksudnya bola itu ditendang oleh Ronaldo. Kedua. Masuk gol. Bola itu masuk gol. Ha, jadi di situ ada tiga khabar. Ha, boleh macam tu ya Boyah ya? Macam tu. Contoh-contoh biasa-biasalah ya. Jadi di sini zalika demikian itu, iaitu Allah Ta'ala itu. Pertama sekali khabarnya alimul ghaibi wa syahadah. Alim tu khabar dia. Habis. Al-Azizu khabar yang kedua, kita panggil ni boya. Khabar kedua nama dia. Al-Azizu khabar yang kedua. Okey. Siapa ibu ayah yang baru first time dengar khabar ni, ada khabar kedua pula ni ustaz? Ha. Siapa baru dengar khabar kedua? Haji Wahab baru. Okey, tak apa, saya faham. Masya-Allah. Ibu Maimunah baru lagi. Saya pakai laptop ni, senang tengok komen semua keluar. Cikgu Saiful, Ibu Habibah, saya rasa majoriti baru ya. Majoriti baru dengar ada khabar kedua kan? Ha, masya-Allah tabarakallah. Jadi, kalau ibu-ibu ayah tak apa ni, ada kelapangan tapi tak join pada pagi ni, agak terlepas. Ha, gitu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Aziz itu khabar dia. Khabar yang kedua. Ar-Rahimu, ibu agak-agak Ar-Rahimu. Jadi apa pula? Kalau Al-Azizu khabar kedua, Ar-Rahimu tu boleh tak jadi khabar ketiga? Boleh tak ibu ayah Ar-Rahimu menjadi khabar yang ketiga? Boleh. Jawapannya boleh. Maka Ar-Rahimu tu khabar yang ketiga. Maksudnya zalika Ar-Rahim. Mungkin itu yakni Allah Ta'ala Ar-Rahim. Dia maha penyayang. Boleh. Jadi boleh, dalam ayat ini, dalam ayat ke-6 ada berapa khabar kita jumpa? Dalam ayat ke-6 ada berapa khabar? Kita jumpa 3 khabar. Mubtada'nya satu je, zalika je mubtada. Tapi khabarnya alimul ghaibi wa syahadah satu. Khabar keduanya al-azizu. Al-azizu, pasal tu al-azizu kita baca rafa'. Kemudian ar-rahimu khabar ketiga, pasal tu kita baca dia rafa' juga. Masya-Allah. Tabarakallah. Faham tak ibu ayah? Ayat yang ke-6 ni faham tak? Siapa ayat ke-6 ni dia faham? Komen faham? Alhamdulillah ibu ayah ya. Sebelum ibu ayah duduk kelas tadi, sebelum duduk kelas, ibu ayah (tuh)
dia batuk tapi dalam mulut kuranglah. Ibu yahzalika alimul ghaibi wa syahadati al-azizur rahim. Okey, kita baru nampak ada tiga khabar. Okey. Terus ayat yang ke-7. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Sadaqallahul azim. Okey. Ibu ayah al-lazi. Okey, al-lazi ni isim apa pula ni? Nama al-lazi. Isim apa ibu al-lazi? Isim mausul. Bagus ibu ya. Isim mausul. Nama ibu ayah boleh tak sebuka kipah? Peluh-peluh. Sekejap ya. Sekejap ya. Alhamdulillah ibu ya. Ia adalah isim mausul ya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi al-lazini isim mausul untuk muzakkar ke muannas. Ibu ya, untuk muzakkar ke untuk muannas. Zalikan. Untuk muzakkar. Mufrad ke musanna ke jamak? Untuk mufrad ke musanna ke jamak? Untuk mufrad. Okey, bagus. Boleh jadi allazi. Allazi dia adalah untuk mufrad dan juga untuk muzakkar. Boleh kena ingat ya. Kena ingat isim mausul. Isim mausul dia mesti ada mausul lawannya silah. Silah mausul lawannya silah. Dan silah ni mesti jumlah. Mesti ayat. Mesti ayat. Okey. Dalam isim mausul mesti ada satu yang kembali pada isim mausul tadi. Jadi dalam isim mausul tadi dia adalah mufrad muzakkar. Mesti ada satu mufrad muzakkar yang akan kembali pada isim mausul tadi. Tengok pada ahsana. Ahsana fi'il apa ibu ayah ni ahsana ni? Fi'il apa ni? Ahsana adalah fi'il madhi daripada wazan kedua iaitu af'ala, bab if'al, bab if'al. Jadi fi'il madhinya ahsana, af'ala. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau tiga huruf saja hasuna yahsunu. Kalau sulasi mujarrad dia hasuna yahsunu, maksudnya baik. Hasuna zaidun, zaid baik. Tapi kalau kita tambahkan hamzah di hadapan, jadi ahsana yusinu. Maksudnya ahsanan, isim fa'alnya muhsin. Maka ahsanan jadi apa ibu maknanya? Ahsana jadi memperelokkan. Ahsana memperbaikkan, memperelokkan. Bukan elok saja tapi memperelokkan. Mempercantikkan. Jadi apa terjemah ahsana dalam Quran terjemah ibu ayah? Ahsana. Dalam Quran terjemah ibu ayah apa dia? Apa terjemah ahsana? Nampak memperindahkan aja wahab bagus, memperindahkan. Ibu Saidah punya Quran terjemah lebih baik ke ibu Saidah betul ke Quran terjemah ibu tu? Lebih baik ke? Memperindahkan, membuat bagus. Oh macam tu. Tapi ibu Saidah punya Quran tu terjemahnya kurang cantik lah. Cantiknya memperindahkan ataupun memperelokkan. Okey, ibu boleh ya. Pasal dia bukan isim tafdil. Terjemah ibu Saidah tu terjemah isim tafdil lebih. Ini bukan lebih, ini dia muta'addi kita panggil. Memperindahkan, memperelokkan. Boleh Ibu Saidah ya. Okay. Jadi ahsana, dalam ahsana ada dhamir apa ibu? Ibu ya. Ada dhamir apa daripada ahsana? Fa'ilnya mana? Mana fa'il pada ahsana? Huwa. Okay, huwa tu dia muzakkar ke mu'annas? Huwa. Huwa muzakkar ke mu'annas? Huwa muzakkar. Kemudian dia mufrad ke musanna ke jamak?
mufrad. Bermakna huwa adalah mufrad dan juga muzakkar. Allazi tadi pun mufrad, muzakkar. Itu saya kata dalam mausul lawannya silah. Dalam silah itu mesti ada satu satu dhamir yang kembali kepada isim mausul tadi. Jadi allazi mufrad muzakkar dalam khalaqa, dalam apa? Dalam ahsana ada mufrad muzakkar iaitu fa'ilnya. Maka itu kembali pada allazi ya. Ahsana telah memperindahkan fa'ilnya domir huwa kembali kepada allazi. Kulla, maka ya ahsana dah ada fi'il fa'il, maka kulla jadi apa sekarang? Kulla jadi apa? Jadi maf'ul bihi. Oh, ibu saya pun kena dengar MB macam ibu merusah dah. Maf'ul bihi, jadi maf'ul bihi. Okey. Jadi oleh kerana dia maf'ul bihi dan kulla ini isim mufrad, jadi dia dengan dia nasab dengan fathah. Kita baca kulla. Okey, boleh kita dah tahu kulla tu maf'ul bihi. Dan kerana dia maf'ul bihi, dia isim mufrad, kita baca dengan fathah kulla. Tapi kenapa syai'in dibaca dengan majrur? Apa kaitan dia dengan kulla? Kenapa syai'in dibaca majrur? Apa kaitan dengan kulla? Ibu Murusa tulis MI, mudhaf ilaih. Betul ibu ya? Kerana dia adalah mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Ibu-ibu yang lain boleh tulis tak mudhaf ilaih? Kulla mudhaf, syai'in mudhaf ilaih. Maka syai'in mudhaf ilaih, syai'in ini adalah isim mufrad, maka dia mudhaf ilaih mesti majrur, maka dia majrur dengan kasrah. Kasrah ya, al-ghaib apa ni, syai'in tu majrur kerana dia mudhaf ilaih dan dia alamat jarnya adalah kasrah syai'in. Okey, allazi dialah yang ahsana telah memperindahkan kulla syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu khalaqahu. Ibu ya tengok. Ibu ya. Syai'in, kalimah syai'in. Kalimah syai'in ini ma'rifah ke nakirah? Okey. Kita tahu dia isim, ada tanwin isim, tapi dia ma'rifah ke dia nakirah? Ini saya rasa ni ramai yang baru first time belajar. Dia ma'rifah ke nakirah? Ibu Zulina tulis nakirah. Yang lain ibu ya, ma'rifah ke nakirah syai'in? Okey, senang kata ibu ya. Kalau isim-isim biasa ni, kalau dia ma'rifah, dia ada alif lam. Sekarang ni syai'in ada alif lam tak? Ada tak alif lam pada syai'in? Tak ada. Maka dia nakirah. Dia nakirah. Siapa baru first time dengar ma'rifah nakirah? Ma'rifah dan nakirah ni, siapa first time dengar? Baru tahu. Okey, bagus ibu. Baru tahu tak apa. Ma'rifah dan nakirah baru tahu ibu ya. Yang lain? Baru ya? Okey, tak apa. Kalau ibu ya tengok, kita bagi satu kata nama yang umum. Contohnya apa? Contoh saya kata pen. Apa dia pen bahasa Arab? Sebatang pen, qalamun. Bila saya sebut sebatang pen, umum ke khusus tu sebatang pen? Dia saya sebut sebatang pen, itu umum ke khusus? Sebatang pen. Umum. Ali ada sebatang pen, umum. Kemudian saya kata, pen itu canggih. Pen itu canggih, contohlah. Okey, jadi pen itu tu sekarang ni jadi spesifik ke dah jadi masih umum lagi? Pen itu canggih. Dah jadi spesifik ke ataupun dah jadi masih umum lagi? Spesifik. Jadi pen itu pen siapa? Pen mana? Daripada ribuan pen yang ada, pen itu pen yang mana? Yang dimasukkan pen itu canggih, pen yang mana tu? Bukan itu ibu, saya kata pen itu canggih, pen itu pen siapa? Okey, saya ulang balik. Ali ada sebatang pen. Pen itu canggih. Jadi pen itu tu yang dimasukkan itu tu pen Ali lah ibu. Pen Ali bukan pen.
dalam kedai itu, dalam dalam sekolah tu ada banyak pen. Semua pelajar ada pen. Tapi kita tengah cakap pasal pen Ali. Maka dia dah spesifik lah, pen Ali yang kita masukkan canggih itu adalah pen Ali. Nampak tak? Tapi saya datangkan itu, datangkan ini. Okey. Ah ha, betul Ibu Kasmawati, kata nama am umum. Nakirah ni kata nama am umum. Dia umum. Tapi kalau kita nak datangkan dia jadi khas, jadi spesifik, tambah alif lam. Maka di sini Ibu Ayah Syai'in, umum ke khusus? Umum ke spesifik? Nakirah ke ma'rifah? Istilahnya lah. Jadi Ibu Syai'in, tak, saya tanya umum apa ni, ma'rifah ke nakirah? Guna istilah yang saya sebut. Nakirah, guna nakirah saja. Dia adalah nakirah. Nakirah. Jadi Ibu Ayah, kula tadi mudhaf kan? Okey, Ibu Ayah ingat sini ya, dengar sini betul-betul. Ibu Ayah perhatikan betul-betul, dah tak payah tulis lagi Ibu. Tak payah komen lagi, dengar betul-betul saya sebut. Kalau sesuatu isim mudhaf, dia mudhaf kepada nakirah, maka isim mudhaf itu pun nakirah juga. Saya ulang balik. Kalau sesuatu isim itu dia mudhaf dan dia mudhaf kepada isim nakirah, maka yang mudhaf itu pun jadi nakirah juga. Contoh dalam ayat ni, kulla syai'in. Syai'in itu nakirah. Kulla mudhaf kepada syai'in. Maka oleh kerana kulla itu mudhaf kepada syai'in, kulla pun jadi nakirah juga. Contoh saya kata lagi, contoh. Qalam, pen. Qalamu. Qalamun, pen. Okay. Saya sebut seorang pelajar lelaki talib. Saya sebut qalamu talibin. Qalamu talibin. Kalimah talibin tadi itu majrur pasal dia mudhaf ilaih pada qalamu. Qalamu talibin. Soalan saya ibu, talibin itu ma'rifah ke nakirah? Talibin itu ma'rifah ke nakirah? Nakirah. Okey. Oleh kerana talibin nakirah, maka qalamu itu jadi nakirah juga ke ataupun ma'rifah? Oleh kerana talibin nakirah, maka qalamu pun nakirah juga. Betul. Jelas ya? Qalamu talibin. Kenapa qalamu itu nakirah ustaz? Kerana talibin itu nakirah, qalamu mudhaf kepada talibin jadi nakirah. Saya kata satu lagi, qalamu Umar. Qalamu Umar. Pen Umar. Ibu ayah, Umar itu ma'rifah ke nakirah? Umar. Nama orang, nama khas. Ma'rifah. Kalau nama nama orang, nama, nama orang, nama. Nama orang ke, nama tempat ke, dia ma'rifah. Maka qalamu Umar, pen Umar. Maka dia jadi ma'rifah ke nakirah? Qalamu itu. Ma'rifah juga. Jadi apa poinnya ibu? Ma'rifah ataupun nakirahnya mudhaf itu tergantung pada mudhaf ilaih dia. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf pun ma'rifah. Kalau mudhaf ilaih dia nakirah, maka mudhaf pun nakirah. Ha, ibu-ibu baru baru tahu kan? Baru belajar kan? Baru belajar dan dia mudah, dia mudah faham. Kerana apa? Kerana kita buat step by step. Ibu yang faham tak? Ingat ya, ibu ya. Mudhaf tergantung kepada mudhaf ilaih. Macam tu ya, insyaAllah. Jadi khalaqa. Khalaqa. Khalaqa tu fi'il madhi. Fi'il madhi fa'ilnya dhamir huwa. Okey, dhamir huwa kembali pada siapa ibu ya? Dhamir huwa tu kembali pada siapa? Khalaqa kembali kepada Allah ya. Okey. Hu tu hu khalaqahu. Hu tu apa i'rab hu tu? Dhamir apa tu? Pertama sekali apa i'rab hu tu? Khalaqa dah ada fi'il dan fa'il. Hu tu jadi apa? Khalaqahu maf'ul bihi. Betul ibu Marusah ya. Dia jadi maf'ul bihi.
Okey. Bila jadi maf'ul bihi ibayah, jadi khalaqahu, hu tu kita panggil dhamir mansub muttasil. Dhamir mansub muttasil. Jelas ya? Sebenarnya ibayah ada perbahasan, saya sebut ringkas. Sebenarnya kalau kita tengok terjemah, setiap sesuatu yang ada yang tak mesti ada yang ibayah. Setiap sesuatu yang ada yang tak, Quran ni terjemah ibayah ada tak yang, yang dia cipta. Ada yang, mesti ada yang. Tak boleh tak ada. Nampak tak? Mesti ada yang. Jadi di sini ada ibu yang tengok ya. Khalaqa tu kan jumlah kan? Khalaqa kan jumlah, betul? Khalaqahu. Khalaqahu tu fi'il fa'il. Berada fi'il fa'il, ada maf'ul bihi, dia jumlah fi'liyah kan? Betul? Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bihi, ataupun tak ada maf'ul bihi pun tak apa. Dia jadi jumlah fi'liyah ibu ayah kan? Betul tak? Betul kan? Dia jadi jumlah fi'liyah. Jadi buaya, kalau jumlah fi'liyah berada selepas isim, kalau jumlah, tak kira lah fi'liyah ke ismiyah, kalau berada selepas selepas isim nakirah, nampak? Syai'in itu nakirah, ataupun kulla syai'in. Kulla pun nakirah juga, pasal apa? Dia mudhaf kepada syai'in. Apabila jumlah berada selepas isim yang nakirah, maka jumlah tu biasanya jadi sifat kepadanya. Jadi sifat. Pasal tu terjemahnya setiap sesuatu yang. Okey, dia jadi sifat. Ustaz, apa mula nak sifat-sifat ni? Tak faham lah Ustaz. Pasal tu saya kata, saya sebut sekali saja, tak payah detail sangat. Pasal kita semua baru asas. Jadi saya tak nak detail macam mana boleh jadi sifat semua. Cukup ibu yang tahu. Khalaqahu ini jadi sifat kepada syai'in. Okey, habis. Wabada'a. Okey, wabada'a. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Wa, wa tu, wa apa tu namanya, ibu? Wa apa namanya? Wa ataf ya. Wow, ataf. Dan wabada'a, dia telah menciptakan, dia telah memulakan. Wa dan bada'a, dia telah memulakan. Okay, bada'a tu fi'il madhi. Bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u maksudnya mula. Bada'a yabda'u maksudnya mula. Okey, wa bada'a, mana fa'il pada bada'a? Ibu ayah, mana fa'il pada bada'a? Dhamir. Dhamir huwa. Fa'ilnya dhamir huwa. Huwa dhamir marfu' muttasil. Ya? Dhamir huwa dalamnya kembali pada Allah. Ya. Okey, jadi bada'a dah ada dia punya fa'il. Khalqa ni jadi apa? Khalqa. Ibu ayah ada baris tu. Okay? Tadi khalaqahu. Khalaqa fi'il madhi. Tapi kalau khalqa dengan lam mati, khalqa itu masdar dia. Dia kalau dalam susunan tasrif, khalaqa yakhluqu khalqan, itu masdar. Jadi khalqa di sini dia masdar lah, dia masdar. Tapi sekarang ni jadi apa? Bada'a dah ada fi'il fa'il, khalqa jadi maf'ul bihi. Dia jadi maf'ul bihi, ya. Maf'ul bihi, pasal tu kita baca khalqa dengan nasab. Jadi khalqa pula jadi mudhaf kepada al-insan. Khalqa mudhaf, al-insani mudhaf ilaih. Nampak tak al-insani majrur di bawah ya? Nampak ya? Al-insani dia majrur mudhaf ilaih ya. Min tin, dari tanah. Min tu huruf jar. Tin, tinin, majrur dia. Nampak tin adalah isim mufrad, maka dia majrur dengan kasrah. Boleh semua boleh tak insyaAllah sampai ayat 7 ni? Yang belakang tu saya lajukan saja pasal mudah ya insyaAllah. Boleh faham tak ayat 6 dan 7 hari ni? Boleh? Ibu Mursa boleh? Ibu-ibu yang lain boleh tak? Okey, Alhamdulillah, masyaAllah. Harap semoga kita dapat ilmu barulah pada hari ni insyaAllah ya. Ibu yang risau batu-batu tadi tu sikit saja. Saya dah tak batuk banyak sangat lah semalam. Saya batuk, batuk macam tak selesa.
Kemudian mungkin pasal apa ni, kurang minum air jadi kering kat sini. Sekarang dah banyak minum air, makan ubat semua sebab lah. Alhamdulillah dah okey, dah boleh mengajar. Dan sama pukul 9.30 nanti boyah ya, tafsir harfiah surah Infitar insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ramai-ramai ibu, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.